Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mulai gencar melaksanakan vaksinasi massal di berbagai lapisan masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Hari ini tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan di halte busway Salemba Korolus, Jakarta Pusat. Halte sebagai sarana transportasi publik memiliki potensi besar dalam penularan atau penyebaran COVID-19, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi, edukasi mengenai penerapan adaptasi kebiasaan baru kepada para petugas dan pengguna busway di halte busway Salemba Korolus, Jakarta Pusat. Walaupun pemerintah telah gencar dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19, bukan berarti kita bisa abai dalam menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Semoga dengan adanya adaptasi kebiasaan baru, masyarakat bisa terus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Dengan cara cuci tangan menggunakan masker.